Polisi Bona. Halo teman-teman, sebelum nonton video ini, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Terima kasih. Bona dan Ola ingin menjadi polisi keamanan sekolah. Terima kasih. Ini topi untuk kalian, kata Pak Kepala Sekolah. Ya, sayang sekali. Kalian tidak bisa menjadi polisi. Rambutnya rusak, kata Pak Kepala Sekolah kecewa. Tenang, Pak. Kami akan membuat rambut stop, kata Bona dan Ola. Bona pun mulai membentuk belalainya. Ola lalu menuliskan stop pada rambu belalai Bona. Bona kegelian karena belalainya terkena kuas cat. Tahan, Bona! Teriak kakak. Setelah selesai, mereka segera bertugas. Kakak berteriak. Prit! Bona mengangkat rambu stop. Dan Ola yang mengarahkan anak-anak menyeberang. Semua kendaraan berhenti dan menunggu dengan sabar. Anak-anak berterima kasih pada mereka. Mereka memberi permen loli pada Bona, Ola, dan kakak. Teman-teman, jangan lupa kunjungi bobo.id ya. Jangan lupa juga untuk berlangganan majalah Bobo juga ya. Like, komen, share, dan subscribe juga channel Bobo yuk. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Coba lihat motor bekas yang baru aku beli. Keren kan? Dengar ya bunyinya ya. Kalian iri ya, udah punya motor. Ya sudah ya, aku mau jalan-jalan dulu ya. Dah.
otopet aku paling cepat nih, Vin. Ah, aku juga bisa ngebut. Arka, Gavin, tidak usah kebut-kebutan. Tenang saja, aku jagoan kalau main otopet. Hati-hati, Kak. Hati-hati, hati-hati. Ayo, coba kejar aku. Siap-siap saja aku susul, Arka. Loh, kok ada bunyi motor ya, Bona? Coba aku lihat ya. Tidak ada motor di sini. Tapi bunyinya kenapa terdengar ya? Coba aku lihat ya, Kak, Kak. Kak, Kak, gawat. Gavin dan Arka dalam bahaya. Ada motor ngebut, ada motor ngebut. Biar aku yang cari mereka. Sekali. Terima kasih ya, Bona. Pak Gubrak, tolong matikan mesin motornya. Asapnya kotor sekali. Motor kan dilarang masuk ke taman ini, Pak Gubrak. Arka, Gavin, maafkan Pak Gubrak ya. Kalian nyaris tertabrak. Pak Gubrak soalnya bingung mau belajar nyetir motor di mana. Aku beli motor bekas. Knalpotnya belum sempat dibersihkan. Olinya juga belum diganti. Makanya asapnya hitam. Maaf ya. Udara sekeliling kita yang kita hirup lewat hidung atau mulut akan masuk ke paru-paru. Jadi, kalau kita menghirup asap motor, asap mobil, atau asap rokok, semua asap-asap itu juga akan masuk ke paru-paru kita. Kita bisa sakit, Pak Gubrak. Aduh, maaf. Kalau begitu, Pak Gubrak mau pakai sepeda saja deh. Lebih sehat, tidak bikin udara kotor, tidak bikin paru-paru kita kotor juga. Hore! Hidup Pak Gubrak! Pak Gubrak cinta lingkungan, Kakak. Karena itu, aku hadiahkan lollipop untuk Pak Gubrak, Kak. Wah, terima kasih, Kakak. Kamu baik sekali. Kakak, aku tidak suka lollipop. Lollipop susah dipatuk, Kak. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!